jumpa denganmu kekasihku. Dunia seolah kan runtuh. Makan pun tak enak, tidurku pun tiada nyenyak. Selalu teringat oh dirimu. Oh, ini kau namanya bintang terang jatuh cinta. Siti yang ngomong ya. Pertama, silakan. Napas dulu. Aduh. Kamu kenapa? Nek syok. Namanya siapa sayang? Nama saya Fionita Sihombing. Aduh, saya dari Medan. Horas. Horas. Untung aja Yu nggak muter. Kok radar saya tidak bekerja kali ini ya, radarnya ya. Antenanya lagi gak jalan ya. Biasanya radar batak saya biasanya langsung ngena kali ini, aduh. Tapi tadi sebenarnya lu udah mau gini nih. Iya, kan. Udah mau. Iya kan? Uh-uh. Why? Dan saya menyesal sekarang. Saya juga sedih sayang. Tapi ada tiga yang berbalik. Luar biasa buat kamu. Hebat sekali. Coach Arman, Coach Pidinino, Coach Isyana tinggal milih. Saya biasanya nonton teman-teman saya. Kapan ya saya seperti ini? Kapan saya bisa berdiri panggung ini? Ini benar-benar Tuhan Yesus. Yes. Emang ada teman kamu yang sebelumnya udah ikutan The Voice Indonesia? Ada kak. Siapa? Bangkok. Yeah. Emang kenapa? Nah, kan tim kita, gue. Tadinya tim Titi. Iya. Setelah saya bagus-bagusin di tim Titi, langsung saya kasih ke Vidi Nino. Meletek berbunganya, berkembangnya di tim Vidi Nino. Tadi, Vio, saya kira Vidi Nino, Isyana, dan saya juga berbalik karena sama ya. Maksudnya, saya tadi denger di belakang, terus saya emang kebetulan saya pertama yang muter, karena buat saya, apa ya, suara kamu tuh, apa ya, maksudnya, jernih gitu ya, terus gak ngotot, ya. Terus dewasa gitu. Dewasa dalam arti mengeluarkan apa yang diperlukan, dikeluarkan, apa yang tidak, saya tahan dulu. Tapi ternyata dikeluarin di 3/4 lagu, itu adalah satu penyanyi yang buat saya selain jam terbang, juga emang intuisinya tuh kuat gitu untuk bagaimana sih ngenakin lagu. Dan itu yang saya gak bisa langsung, walaupun tadi baru 1/4 lagu, ini anak asik nih gitu. Ya. Terus pas ditanya tadi dari mana Medan, jarang-jarang Medan kayak begini. Betul, iya, betul. Lama suaranya. Thank you, kan? Coach. Ya, seneng banget sih. Gue kalau Vio bisa milih tim Arman, wah saya merasa terhormat banget. Thank you. Thank you, Coach.